dilakukan oleh anak-anak Tinju Mulyo. Oh, kali ini tidak terbendung spektrum nomor 77 dari Tinju Mulyo menghasilkan angka 13 10 kali ini bisa yang pertama. Boleh. Jauh ke belakang terima dengan baik. Bagus sekali, masih bisa diantisipasi kali ini. Smash keras masuk. Nah, kali ini sepeda dari itu tidak mampu dibentuk oleh anak-anak Tinju Mulyo yang masih menjadi 11-14. Nomor punggung 1, toser dari Jabukan akan melakukan sudah dilakukan jauh ke belakang. Kurang sempurna passing, tetapi masih berangkat bagus sekali. Jadi itu ya, mundurkan dia saja. 1-0. Kali ini. Nomor punggung 9 dari Tinju Mulyo akan melakukan set. Siapa yang akan dituju? Belang datangnya bola kali ini selamatkan dengan baik kali ini. Untuk Jabukan semakin keras, tetapi bloker yang sempurna dari Tinju Mulyo memaksa terjadi tendangan tendangan kedua di set yang pertama dan kedudukan 16. Bagus. Bagus. Depan. Main. Semua pelatih Ambil gos. Awas ini. Ya, kembali ke lapangan dan kedudukan 16 11 Tinju Mulyo jauh ke belakang terima dengan baik oleh Jabukan. Bagus Aji, depan bolanya orang depan ke depan. Lalu ini bola berpindah poin kembali menjadi 12-16. Ke depan Lidal, Jal jangan lama-lama Jal. Go naik Yos ke depan. Tidak mampu diselamatkan oleh Tinju Mulyo sehingga poin menjadi 13-16. Bola sehingga poin kembali menjadi 14-16 untuk Jabukan kali ini. Jauh ke belakang juga dilakukan. Angkat tinggi saudara Aris sempat mengenai bloker dari Jabukan tetapi kurang sempurna. Sehingga bola berpindah poin menjadi 17-14 kali ini. Kali ini bomber dari Tinju Mulyo akan melakukan save. Nomor punggung 10 saudara Aris jamsut dilakukan, sudah dilakukan jauh ke belakang. Kali ini diselamatkan. Tidak mampu diselamatkan. Sebaik keras dari Putri sudah mulai berpindah poin kembali menjadi 15-17. Sudah dilakukan. Kali ini Tinju Mulyo menyelamatkan bola angkat tinggi. Semes keras tidak mampu diblokir dengan sempurna. Kembali bola berpindah poin menjadi 18-15. Kali ini masih anak-anak Tinju Mulyo di Manggis dan nomor punggung 7 ini cari lawan yang akan dikasih. Jauh ke belakang. Servis yang terlalu kencang tadi. Bola keluar. Bola berpindah poin kembali menjadi 16-18. Jabungan kali ini Tinju Mulyo akan tinggi. Cemas pelan saja. Turun lagi. Kembali menjadi 17-18. Semakin mendekat terjadi kejar-mengejar angka di set yang pertama kali ini. Nomor punggung 3 akan melakukan serve dari Jabungan. Sudah dilakukan pelan saja, terima dengan baik. Angkat tinggi, masih bisa diselamatkan kali ini, masih Jabungan.
keluar sayang sekali penempatan bola dari saudara Gusti, sedikit keluar dari garis lapangan paling belakang sehingga poin untuk 19-17. Sebelumnya melakukan save sudah dilakukan kali ini jagoan angkat tinggi-tinggi tetapi tidak mampu menyeberangkan bola kembali poin untuk Tinju Mojo menjadi 27-17 kali ini. Masih Tinju Mojo akan melakukan save belanda tanda bola kali ini terima dengan baik. Oh masih tidak mampu menyeberangkan bola dengan sempurna. Kali ini masih poin untuk Tinju Mojo 21-17 sudah dilakukan. Terima dengan baik. Oh. Sayang sekali poin kembali 22-17 terjadi technical timeout diminta oleh official dari Jabungan yang saat itu masih tertinggal 5 angka dari tim Tinju Mojo. Terus Kajel, terus ke depan. Ke depan. Ya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 22-17 unggul sementara tim dari Tinju Mojo atas Jabungan 5 angka tertinggal kali ini tim dari Jabungan. Bola seterusnya untuk Tinju Mojo sudah dilakukan pelandatangnya bola kali ini diselamatkan dengan baik PD yang melakukan dan sedikit keluar dari garis sehingga poin untuk Tinju Mojo kembali menjadi 23-17. Tinju Mojo melakukan save pelandatangnya bola kali ini terima dengan baik. Kurang sempurna. Akurasi pasukan. Bisa dalam. Dorong. Keras. Tak terbendung tadi. Dan terjadi match point untuk tim dari Tinju Mojo. Panjang, kali ini satu angka lagi. Maka akan memenangkan set di pertama ini. Sudah dilakukan pelanggaran bola. Masih bisa. Kurang sempurna. Pemberian bola dari Nasir tadi dan itu yang 25-17 dimenangkan oleh tim dari Tinju Mojo. Saat lagi kita mainkan set yang kedua. Setelah pertandingan ini untuk bisa mempersiapkan diri sambil pemanasan. Yes. Dari Dewang maupun juga Payung setelah pertandingan ini. Makan usul sengaja. Daim up. Masuk Yus. Nyalain beri ya. Masuk Yus. Bawah. Masuk dalam Ardan. Edik. Ya kembali ke lapangan saat lagi kita nantikan set yang kedua. Bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak dari Jabungan kali ini. Apakah bisa memenangkan set yang kedua dan memaksa bergame? Kosong-kosong kali ini. Tinju Mojo menguasai. Bagus sekali bola cepat dari anak-anak Tinju Mojo menghasilkan angka kali ini menjadi poin pertama di set yang kedua 1-0 kali ini untuk anak-anak Tinju Mojo. Sayang sekali tidak mampu menyeberangkan bola sehingga Jabungan akan melakukan sub. Jauh ke belakang, terima dengan baik. Angkat tinggi-tinggi, smash sendiri bagus sekali. Sampai kelas tidak mampu terbendung. Dari anak-anak Tinju Mojo ini menghasilkan angka bola berpindah poin kali ini menjadi 2-1. Gus, ambil jarak. Nah, bola ini ambil jarak, bola turun. Bola angka turun dulu. Pastiannya keluar-keluar dong, Pak. Ya, kali ini 2-1. Untuk Tinju Mojo. Ya kali ini Jabungan, angkat tinggi spek keras masih bisa diselamatkan loh, tapi kurang sempurna penyelamatan dari anak-anak Jabungan sehingga poin untuk Tinju Mojo kembali menjadi 3-1 kali ini. Pak.
Oh ya, saya itu kurang satu. Iya kali ini masuk ke satu. Tunggu mulia. 15 jenis sudah dilakukan jauh ke belakang terima dengan baik kali ini. Ujian bunga. Oh, masih bisa diantisipasi oleh bloker dari Tunjung Mulia, kembali semakin melejit 4-1 kali ini. Nomor punggung 9 melakukan save jauh ke belakang terima dengan baik. Kali ini masih tidak mampu dikejar bola keras dari saudara Pidi tadi, sehingga bola berpindah poin menjadi 2-4 kali ini. Ya kali ini masih jabungan melakukan save jauh ke belakang. Masuk. Ayo, mengenai bloker masih bisa diserang. Tinggal. Masih hijau Moyo, angkat tinggi pelan datangnya. Bagus, baik geser. Lihat guys. Depan. Akan menghasilkan angka bola berpindah poin menjadi 5-2 kali ini. Bola bumper dari hijau Moyo akan melakukan serve ke punggung 10 saudara Aris. Bagus geser teman-teman. Bos, salah satu baik. Sudah terima dengan baik kali ini oleh anak-anak jagungan, angkat tinggi, spek keras. Oh, keluar sekuat saja dari garis sehingga poin kembali jumlahnya menjadi 6 kali ini. Nomor punggung 10 masih bumbung jumlahnya saudara Aris. Lakukan jatuh, bagus. Sudah dilakukan, bagus sekali kali ini. Aja bunga menguasai pertandingan, smash keras kembali keluar, sayang sekali. Smash keras dari saudara Fini keluar jauh dari lapangan, poin kembali 7-2 kali ini. Masih saudara Aris akan melakukan serve. Jamsu dilakukan jauh ke belakang terima dengan baik. Jabungan Aris. Aris. Bawah terus. Ibnu naik. Yang kedua akan menjadikan 8-2. Yosi, Bang Yos. Masih bola sepenuhnya dikuasai oleh nomor punggung 10. Bola dari Tunjung Mulia melakukan serve. Jamsu sudah dilakukan. Baik, bagus. Ada masih anak Tunjung Mulia. Kurang turun. Sudah diselamatkan. Masih anak Tunjung Mulia. Bapak saja selamatkan bola kali ini. Jadikan. Kali ini masih Tunjung Mulia. Mantap sendiri dan keluar tipis. Kembali sepak keras dari Putih keluar tipis sekali dari garis lapangan. Ya, bagus, kembali untuk Tunjung Mulia 9-2. Masih Aris melakukan jump shoot dari belakang. Kali ini keluar, bola berpindah poin kali ini menjadi 3-9. Awas, Yul! Anak-anak jabungan kali ini. Kali ini bomber dari jabungan akan melakukan serve. Nomor punggung 7 sudah dilakukan. Masuk sedikit tadi. Agar belakang Wardan. Garis bagian belakang tadi. Wardan. Anak-anak jabungan menjadi 4-9. Masuk, maju. Masih, bumper dari jabungan. Kali ini bola keluar. Dan bola berpindah poin. Kali ini bola menjadi 10-4 kali ini. Menjadi gol. 2-0 untuk Wardan. Sudah dilakukan kali ini. Jabungan. 2-0. Bisa antisipasi kali ini masih jabungan spek keras bisa diselamatkan oleh anak-anak Tunjung Mulia angkat tinggi kali ini pelan saja masih bisa anak-anak jabungan dari belakang masih bisa diselamatkan bagus sekali kali ini. Oh kali ini mengenai blok sedikit dari anak-anak jabungan sehingga poin untuk anak-anak Tunjung Mulia menjadi 11-4. Daib. Akan melakukan serve, cari lawan. Itu ya, main. Jauh ke belakang. Kali ini masih bisa diselamatkan. Kali ini Tunjung Mulia. Oh, tidak mampu diselamatkan. Oh, masih bisa kerjakan lagi. Diselamatkan oleh anak. Awas, Jel, menghasilkan angka. Kali ini menjadi 12-4. Lihat lawan. Masih nomor punggung 7 kali ini. Dimanggulah sejenak akan melakukan serve jauh ke belakang diterima
kurang bagus tadi, tetapi masih bisa selamatkan. Oh, sampai keras dari Piti tidak mampu menyeberangkan bola. Ayo si jangan lompat Yosi. Main, main. Is, kenapa ke situ? Terjadi kesalahan kembali dilakukan oleh pemain dari Jabungan menjadi 14-4 kali ini technical team out diminta oleh official dari Jabungan. Aci, Aci. Paksa turun, Ci. Ayo, Aci. Apabila panjang. Yang memenangkan di set yang kedua ini, maka keluaran tim Jumulnya menempati tempat ketiga di turnamen bola voli. Fabius, gak nyampe. Gak nyampe kalau kamu. Bagaimana kali ini? Nah, tengahnya putus. Abel! Kembali ke lapangan dalam kedudukan 14-4 di set yang kedua. Untuk 10 angka kali ini anak-anak Tujuh Mulia masih nomor 7 akan melakukan save. Siapa yang dituju jauh ke belakang diterima dengan sempurna kali ini Jabungan. Bisa diselamatkan anak-anak Tujuh Mulia kali ini. Selamatkan bola saja kali ini Jabungan. Kanji, dapat. Tidak mampu ke depan. Bagus. Menyiapkan peluang dan poin kembali. Lewat ke depan, masih Tujuh Mulia kali ini bola keluar jauh, kembali ke Tujuh, kali ini Tujuh Mulia timang bagus sekali, kali ini Tujuh tidak mampu menyeberangkan bola, poin untuk Jabungan kali ini menjadi 6. Kita agak mana? Aji. Kali ini akan melakukan save masih pemain dari Jabungan. Kembali melakukan jump shoot dari belakang. Bagus sekali tidak mampu diselamatkan oleh para pemain dari tim Jumbo. Kembali 1-1 diraih angka menjadi 7-15 kali ini. Masih pemain dari Jabungan akan melakukan save. 3-0 untuk angka baja. Sudah dilakukan kali 3-0. Ini tidak mampu menyeberangkan bola. Terjadi teknikal tembok yang kedua nanti berlari. Ia kembali ke lapangan dalam kedudukan 16-7. Ya kali ini tuh sudah dilakukan. Kali ini Jabungan semangat keras. Masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Tujuh Mulia kali ini. Penyelamatan yang kurang sempurna kali ini. Maksa bola berpindah poin menjadi 8-16 kali ini. Bola sepenuhnya untuk anak-anak Jabungan kali ini. Iya, bagus sekali spike keras dari anak-anak Tujuh Mulia sempat mengenai blocker dari Jabungan tapi kurang sempurna blocker tadi. Maksa bola berpindah poin 17-8 kali ini. Tujuh Mulia masih melakukan sempelan datangnya bola kali ini. Jabungan angkat tinggi, smash keras masih bisa diselamatkan. Kali ini Tujuh Mulia pelan saja. Jabungan kali ini angkat tinggi. Oh, tidak mampu menyeberangkan bola. Anak-anak dari Jabungan kali ini. Poin kembali untuk Tujuh Mulia semakin melejit 18-8 kali ini. Widi nomor 28 jauh ke belakang melakukan serve. Kali ini Jabungan.